Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, sahabat Rinsen dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini saya akan bahas bagaimana cara membuat bangku kecil atau bangku minimalis dari kayu. Ini menggunakan aplikasi SketchUp, saya menggambarnya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, langsung saja. Pertama, kita membutuhkan alas. Nah, ini alas untuk duduk. Kemudian ini pengikat seperti ini, dan bawahnya ini kaki satu dan dua, jadi ada dua kaki. Nah, yang atas dulu ini untuk alas dibuat seperti ini. Dan ini kita buang, yang ini kita buang juga. Nah, jadi seperti ini. Ini saya tumpulkan ujungnya. Kemudian bagian pengikat. Nah, ini bagian ini. Ini saya hapus atau delete. Kemudian bagian ini hapus, yang ini hapus. Ini juga hapus atau dibuang. Nah, seperti ini pengikatnya. Ini saya putar kurang lebih seperti ini. Kemudian lanjut ke kakinya. Nah, bagian kaki ini saya buang, juga saya buang. Nah, bagian sini sama, kita buang bagian sini, yang ini juga dibuang. Nah, setelah selesai, tinggal kita pasang. Jadi ini bisa dibongkar pasang. Nah, ini tinggal dimasukkan ke bawah, yang ini. Nah, seperti ini. Ini mengunci atau mengikat. Kemudian tinggal bagian atasnya. Nah, seperti ini. Nah, cakep. Ini untuk membongkar, tinggal dipasang. Bongkar pasang. Nah, bisa dibawa kemana-mana. Karena simple atau lebih mudah. Atau enak dibawa. Nah, sekian tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ikuti terus video yang lainnya di playlist. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.